Inilah video amatir yang merekam detik-detik insiden keluarnya salah satu kuda dari arena balap dan menabrak sejumlah penonton hingga akhirnya menelan korban jiwa. Insiden ini terjadi di Desa Wat Gali, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, Selasa siang. Akibat insiden ini, seorang anak berusia 7 tahun, Mahda Agil Benzema, yang tengah menonton perlombaan meninggal dunia. Menurut ayah korban, kejadian bermula saat korban Benzema pergi menonton perlombaan pacuan kuda bersama neneknya, Nayama. Tiba-tiba seekor kuda asal Kediri melaju kencang keluar arena dan menabrak sejumlah penonton, termasuk korban. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.